nama saya Hendrianto Wijaya. Panggilan akrab saya yaitu Toto. Saya berprofesi sebagai dokter gigi yang praktek di daerah Grogol. Saya sehari-harian ya pada pagi hari saya sering kerja dengan di pasien, dan siang hari di waktu luang saya bermain-main dengan anak-anak saya, dan sore hari dan ke malam hari saya praktek pagi. Selain sebagai dokter gigi, saya juga hobi untuk bersepeda. Bersepeda itu pun juga sangat fun untuk dilakukan, karena kita bisa berkumpul bareng teman-teman dan melakukan aktivitas barengan. Untuk bersepeda sendiri, saya memilih sepeda Brompton karena Brompton itu sangat praktis untuk dibawa-bawa kemana-mana, gampang dilipat, dan dapat dipakai pun juga untuk berolahraga. Untuk persiapan acara Audax 1200 km, yaitu Paris yang saya dan teman saya akan ikutin, saya sering ikutin latihan setiap pagi dengan jarak tempuh kurang lebih bisa sampai 150 kilo. Saya mulai latihan tersebut di jam 4.30 pagi, mungkin sampai sekitar jam 10 atau jam 9. Ya, untuk latihan PBP ini saya sebenarnya mungkin lebih fokus ke power, karena penggunaan Brompton itu menurut saya lebih banyak menggunakan power dibandingkan cadence. Halo, nama saya Sandi Adila, biasa dipanggil Aseng. Saya umur 36 tahun, bapak dari dua orang anak. Kerjaan saya konsultan hukum di bidang bisnis, bergabung di salah satu firma hukum tertua di Indonesia. Saya sepedaan itu mulainya dari 2015. Waktu itu masih gendut banget ya, masih gembrot lah, masih berat tuh sekitar 96 kilo waktu itu. Sejak 2018 finish Brompton sama BMC Audax 200 rame-rame, terus juga ketemu teman yang sama gilanya gitu, Toto. Akhirnya kita mutusin berdua, gimana toh kalau kita coba ikut PBP pakai Brompton. Nah, akhirnya kita coba tuh dari 200 kilo, kita ikut 300 kilo waktu itu di Surabaya. Nah, setelah itu, setelah 400 kilo itu lanjut 600 kilo di Jogja. Setelah finish Audax di Jogja itu, saya dan Toto kita bikin plan kan, karena kan baru 600, gimana caranya ke 1200 latihan, terutama berarti latihan endurance sama latihan power. Tanggal 15 Juni ya, 15 Juni itu sebenarnya latihan PBP pertama. Jadi kan saya udah buat plan sama Toto buat latihan PBP. Itu kecelakaan, jadi kecelakaan tunggal. Ada dua bagian yang kena waktu itu ya, yang saya ngerasa sakit. Pertama di bahu, terus sama di pinggang, waktu itu sakit banget. Itu saya pakai tongkat itu hampir sebulan. Jadi selama sebulan itu saya benar-benar nggak sepedaan. Nah, jadi saya sih sekarang istilahnya tuh mission impossible lah. Jadi dengan persiapan yang kurang lebih tinggal 2 minggu lagi, ini berarti ya, dari hari ini tinggal 2 minggu lagi. Karena baru sekarang nih saya bisa sepedaan statis. Jadi tinggal 2 minggu lagi saya mempersiapkan PBP, karena kan selama 1,5 bulan saya nggak goes, otomatis stamina turun. Jadi supaya balik ke stamina lagi, kalau teorinya, kalau 1,5 bulan nggak goes, berarti harus latihan lagi 1,5 bulan lagi biar balik ke stamina awal. Saya akan coba do the best, tapi tetap dengan memperhatikan kondisi fisik. Jadi kalau memang ternyata nanti at some point saya nggak bisa lanjut karena memang kondisi medis nggak memungkinkan, ya mau nggak mau saya akan stop. Jadi kan yang apa juga membahayakan diri sendiri gitu kan, toh juga itu kan personal achievement buat ikut dan finish gitu.